kucing. Tiba kucing, cemen banget sih lu berdua. Malu-maluin aja. Mau gua masukin kandang macan lu? Kagak. Ya makanya berani dong kucing. Satu, dua, tiga. Makanya dibilangin jangan bandel, jangan bandel. Kosong kan? Sebelum pergi, bawa nih gua. Enak banget. Kayaknya ini tomat Belanda. Gua bawa aja ke kerajaan. Makasih ya, Cil. Udah baik hati. Mau aja kutu tomat dikasih gituan. Disangka tomat Belanda lagi. Ngagetin aja lu. Nasib lo gimana cu, dalam perut jin danau, katanya si hidup semati cu, sama gue tinggal. Apa? Ngapa lo baper kayak gitu? Lagi inget si Ucul. Untung. Untung bangun om. Ucul sedih kalau om tidur terus. Om. Om. Manapun kau pergi, kau tidak akan bisa jauh dari aku. Cepat sekarang ikut aku. Duh, Om Untung, berhaji datang Om. Om Untung, bangun. Gimana cara banguninnya sih? Kecil, rasakan ini. Om Untung, Om Untung. Tuan Kuraja. Ini mobil dump truck. Mau kita apain nih? Tenang. Senjata sakti gua, kuotanya masih banyak. Udah, lo masukin dia ke dalam. Siap, Tuan Kuraja. Ya! Tuan Kuraja, udah masuk si kentung di sini Tuan Kuraja. Pinter lo, Col. Ya udah. Sekarang lo goyang dikit deh tuh, daripada mabuk di dalam. Enaknya joget apa ya? Joget Bang Jali dulu. Bang Jali, Bang Jali. Putuh, putuh. Ikan bikin lo bergoyang. Ini mau meledak nih, bos. Bun, Yosef, ngapain lu pada di sini, ha? Kita habis disap sama Ucul, Tuan Raja, pakai senjatanya. Karena kita tahu rencana jahatnya, Tuan Kuraja. Rencana jahat apa? Soalnya, si Ucul merubah Tuan Raja bertukar posisi menjadi Algojo. Dia jadi rajanya. Si Ucul pura-pura pingsan, Tuan Raja. Kurang asem! Ampun, Tuan Kuraja. Ucul cuman mau ngerasain liburan aja, Tuan Kuraja. Ampun, Tuan Kuraja. Yosef, Bun, bawa si Ucul. Masuk ke kandang macan. Siap. Kenal.
Ocol, selamat datang di kandang macan. Dadah. Kenapa gue yang ditangkap? Maksudnya kan nangkapnya si Ucil. Oh. Iya, sorry. Gue lupa. Lil, tangkap dia. Ed, tenang dulu. Hati-hati lah. Sebelum kalian nangkap Ucil, langkain dulu gue. Ayo. Tuan Kuraja, cara ngeluarin si Ucul dalam perutnya si Kentung, Tuan Kuraja. Gampang, Ma. Tuan Raja kan ada suling sakti. Oh iya. Betul juga tuh, Tuan Kuraja. Pinter lo. Iya. Suling sakti! Ini lo pegang. Bersihin Om Kentung, mereka udah mental. Ucil yang udah aman, oke? Bersin-bersin segala lagi. Jangan sebut nama itu lagi. Iya, gue juga nyesel. Padahalnya sakit. Ya iyalah. Apalagi gue tahu punya anak gue yang berkhianat. Sakitnya tuh di sini tau gak? Ocol minta maaf, Tuan Kuraja. Ocol gak ada maksud, Tuan Kuraja. Apalagi Ocol ngeliat perjuangan Tuan Kuraja dan teman-teman yang lain. Aduh, Ocol terharu. Apalagi nih ngelihat si Ucul, Tuan Kuraja. Dia kesedot. Ya udah, Tuan Kuraja. Maafin Ucul ya, Tuan Kuraja. Kasian. Yang penting semuanya kita selamat, Tuan Kuraja. Iya sih. Tapi kan kalian janji, kalau kalian gagal, masuk kandang macan, Tuan Kuraja. Canda aja lo. Tuan Raja sendiri yang nyanyi. Ngapain marahin kita? Tahu. Ya udah. Kali ini kalian gue maafkan. Karena gimana pun si Ocol udah menjadi pahlawan. Yeay. Terus dulu yuk. Ayo kita terus. Loyang dan bayu.
Ocol kemana ya? Halo adek-adek manis. Nih, Mamang udah bawain air minum ya. Makasih ya, Mang. Makasih. Sama-sama. Oh ya, nanti Ucu pulang ke sini kan? Ya pulang atuh, kan ini teh rumahnya. Soalnya dari kemarin kita udah janjian buat kerja kelompok. Bagus atuh ya. Ya udah, Mamang teh kembali ke dapur lagi ya. Kalau ada apa-apa tinggal panggil Mamang, cihui gitu ya. Sip, Mang. Ya, Mangga, silakan. Iya. Ini ceria banget lagi. Tuan Kuraja, kok kita malah dikasih apa sih Tuan Kuraja? Tahu nih Tuan Kuraja, kita minta senjata canggih buat menangkap nyamuk. Nyamuk lagi. Salah, Col. Maksudnya buat penangkap si Ucil. Malah dikasih buah lagi. Tahu. Tapi lumayan juga sih. Enak. Hah? Udah? Lagi? Makan dulu, makan dulu. Allah, juga mau. Tapi gua. Sakitnya di sini. Makanya jangan sotoy lo berdua. Belum gua jelasin main lo caplok aja tuh apel. Abis Tuan Kuraja, kita pikir bisa dimakan Tuan Kuraja. Iya, Tuan Kuraja sih nggak bilang-bilang. Lo berdua, makanya jadi tuyul jangan celamitan. Deh, sekarang lo tangkap itu si Ucil. Pakai apel bom waktu itu. Ingat, jangan sampai gagal. Kalau gagal, masuk kandang kucing. Macan. Nah itu lu pinter, nanya lu. Pinter kita sekarang. Yaudah. Bangun lu berdua. Nih. Yakin lu mau makan? Sampai gosong lagi cuy. Iya. Aku lapar. Yaudah. Sekarang lu pergi. Tangkap tuh si Ucil. Siap Tuan Kuraja. Siap Tuan Kuraja. Ada kemajuan gue punya anak buah sekarang. Pada pinter ngingetin gue mulu. Aduh, saya teh jadi ngehayal kalau nanti sudah nikah sama Neng Endah Mutmainah. Saya di sini, Neng Endah di situ. Kan anak saya deh berdua. Aduh, aya telepon nyasar. Euy, kukuring diangkat. Yeuh, halo nanu iseng. Ah, halo. Sep, makan sep. Sep, silakan. Mau makan sekarang, Non? Monggo. Non, punten ini mah sebelumnya. Bukan Asep tidak sopan ini teh. Asep mau nanya. Itu Non, si Ucil sering Asep lihat, dia tuh sering ngobrol sendiri, ketawa-ketawa sendiri. Dia teh kenapa ya Non ya? Tuh, si Ucil tuh lagi mendalami seni peran, teater namanya. Oh, teater. Teater. Punten Non, ari teater teh naon Non? Kan, teater itu kayak ada percakapan orang antar orang, satu-satu, berdua. Ntar rame lagi temennya datang satu, dialog, ya kan? Ada VO-nya juga. Oh, PO. PO, dupi PO teh, naon deui eta teh, naon? Udah deh, susah ngomongnya. Belum nyampe, Sep, belum nyampe. Lagi pula, ini masak apa nih? Biasa ada itu tuh ayam goreng, ada perkedel, ya seadanya aja yang ada di kulkas, Non. Sensep tiap hari makan beginian mulu. Ya kan Non biasanya juga kalau mau nyuruh masak suka pesen dulu. Asep tolong hari ini masak ayam goreng, orek dan sayur begitu. Kan sekarang tidak, jadi Asep teh masak seadanya aja yang ada di kulkas Non. Jadi makan di luar aja.
gak jadi non makannya. Enggak. Ini rasanya ciwi pisan pasti non. Duh. Ya sudah itulah, nanti mah pasti makan. Col, kali ini kita harus berhasil, Col. Jangan sampai gagal. Tenang aja, Col. Si Ucil kita bikin gosong hitam kayak areng. Masa kita mulu yang gosong, iya gak? Iya, Col. Tenang, Col. Dengan bom apel ini, kita bikin si Ucil gosong. Col, waktunya kita balas dendam sama si Ucil. Ya, ayo, Col. Col. Ya, Col. Itu ada makanan, Col. Bener, Col. Pasti buat si Ucil. Ini makanannya si Ucil nih. Kita taruh nih bom apelnya ke situ. Apa situ? Ucil. Ledak deh, gosong. Gosong lagi. Gosong lagi. Kan si Ucil belum pernah gosong. Ini saatnya kita bikin si Ucil gosong. Betul, Col. Ini cerdas. Yaudah yuk, ayo kita taruh. Kita taruh sini, Col. Iya, Col. Buruan. Ini kita lapang kantor lagi yuk. Ayo. Cos, taruh. Lu ngerasa gak? Kayaknya makan itu ngeliatin kita terus. Iya, dari tadi deh ngeliatin mulu. Pikirin ada di benak gua, Col. Asap gua lo. Udah, kita sikat. Ayo, Col. Buset lu, naik atas meja lagi. Lu emang tuyul banget lu. Iya, Col. Kenal. Emang kenal makanan di piring. Kita ketemu makanan yang enak, Col. Heh, itu makannya harus dikupas. Kita kan tuyul. Kalau makan apapun jangan dikupas. Lu bener juga lu. Enak. Enak. Ya udah, Col. Sekarang saya makan karet Jerman, Col. Aduh, karet Jerman lagi dimakan-makan. Enak, Col. Enak. Belum pernah ngerasain, kan? Belum. Gue ini aja. Keras, Col. Gue suapin, ya. Enak. Col, kapan lagi kita makan enak? Di kerajaan, Col. Kagak ada makanan seperti ini, Col. Tahu, dihabisin semua sama Tuan Raja. Iya. Si Ucil enak tuh ya. Duraring, 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 nah, na na na. Waduh. Ya. Kabur. Aduh berat. Pingsan dah. Col. Kenapa tuh, Col? Coba lu lihat. Pingsan dia. Waduh, pingsan? Mm-mm. Pingsan kenapa? Itu karena piring lu. Udah jelek, hitam, hidup lagi. Ini nih, manusia gak berpendidikan. Lihat piring terbang aja pingsan. Col. Col, semua makanan sudah habis, Col. Kita lahap. Sekarang tinggal satu, Col. Col? Iya, Col. Sebagai teman sehidup semati, alangkah baiknya kita harus berbagi, Cul. Itu artinya kita belah dua nih apel, oke? Yaudah, Cul. Gue ambil pisaunya. Oke, Cul, siap. Gue aja, lu jagain ini.
takut ada yang ngambil, oke? Okay? Oh iya, udah ambil pisau sono, buruan. Buruan, Col. Iya, sabar. Ah. Belah ya, bagi dua. Kita bagi dua, Cul. Lo satu, gua satu. Oke, Cul. Kok lo ngambil yang kecil? Yaudah, gak apa-apa. Pakai milih lagi lo. Nah, sekarang kita makan, Cul. Kita makan nih. Maksud gue nih ya, tuh si Uci sama si Mamat ya, so rajin bener, pakai belajar bareng segala. Udah ketahuan nih, kalau si Uci tuh lagi caper sama si Laras, cari perhatian. Iya, biar bisa temen sama si Laras tuh. Ini yang kita kerjain nih, si Mamat sama si Uci. Caranya bagaimana bos? Sini. Ngerti. Mi, ngerti nggak lo? Ngerti. Emang denger? Enggak. Gimana sih lu tahu? Shhh. Berdua, ini gue. Ada-ada sini. Mau belajar ya? Iya. Ya di mana, Mbak? Ucil. Ucilnya nggak ada? Nggak ada. Loh, kalau belajar bareng harusnya ada dong. Udah janjian sama Ucil. Tapi nggak ada Ucilnya, Mbak. Nggak ada. Bentar ya. Sep! Asep! Iya, Nol. Sini. Ucil mana Ucil? Ucil teh keluar belum pulang, Nan? Loh, iya. Keluar? Kok keluar sih? Terus udah izin sama kamu? Izin, tapi pas izinnya teh kayak lagi ngobrol sama orang lain gitu, Non. Oh, yaudah. Sep, ya, ini kasihan anak-anak masa cuma minum doang. Kasih cemilan juga dong. Oh, siap, Non. Sok atuh diminum. Airnya diminum ya. Iya, makasih. Kamu berapa lagi? Bener ya, lagi dibeliin tuh kuenya. Iya. Tuyul-tuyul berkeliaran pagi, siang, sore, dan malam, selalu mengejar si Ucil. Tiada lelah, tiada henti. Panjang umurnya serta mulia. Potong kuenya sekarang juga. Col, kalau menurut Ocol, ini bentuk kue ulang tahun apaan, Col? Angry Bird. Kalau menurut lu gimana, Col? Kalau menurut saya, Col, ini bentuk kue ulang tahun Doraemon lagi mandi. Kalian mulai nantang Om Kentung ya? Waduh. Hah? Awas. Waduh.
berat lo deh. Dan mulai nakal sama Om Gentung ya. Ampun Om Gentung, ampun. Kalian ampun, mau digosongin Gentung. Lagi? Enggak. Mau disembur lagi? Enggak, kita udah gosong. Oh. Ampun. Lihat ya. Tapi ampun. Kalian GR. Om Gentung gak mau gosongin kalian kok. John, hilang lagi. Tumben Om Gentung takut sama kita, Col. Biasa, double job penyanyi sama Jin Danau. Sebenarnya dia mau jadi tukang pantun apa tukang penyanyi? Iya, Col. Col. Kita gosong lagi. Col, kenapa lo ketawa? Muka lo gak enakin, penyok semua tuh. Kenapa lu? Muka lo berantakan, kayak kulkas rusak. Terus gimana nih? Kita laporan ke istana aja sama Tuan Raja sekalian minta senjata baru. Iya, Col. Ayo. Jill, kamu tuh kemana aja sih nih? Ditungguin temen-temen kamu nih, katanya mau belajar bareng, kamunya malah pergi. Iya, Mbak Yul. Tadi biasa dikejar alkuju-alkuju itu. Mbak Yul ngomong sama siapa sih? Oh, enggak, ini lagi baca SMS, iya. Oh, yaudah kalau gitu kita pamit pulang dulu ya. Enggak, diminum-minumnya. Iya. Lagian Ucilnya enggak ada kok, Mbak. Iya. Yaudah. Diminum dulu loh minumannya. Iya, Mbak. Udah disiapin sama Mang Asep. Lama banget nih dari tadi Asep juga snacknya enggak turun-turun. Sep, snack! Snacknya, Sep! Banget sih, Cil. Itu Mbak, biasa. Algojo-algojo itu. Oh, dikejar lagi. Iya. Yaudah, sana ganti baju, Ki. Iya. Sekalian mau ngerjain PR juga, Mbak. Iya, bagus. Sana. Kenapa, Bos? Ay, duit gue. Apa? Sekarang lu sin tuh. Balon nih, pakai air. Ini balon. Iya lah. Buat apaan? Udah isi air cepet. Ya. Nih, gitu deh bang. Nah, deh. Cepat tuh lagi, lagi. Ayo cepat, nih. Situ balon itu. Ya elah. Terus nih, selanjutnya bagaimana nih, Bos? Gini, lanjutannya. Nanti kita pura-pura nih, peran pakai balon air. Tapi jangan kena si Laras, kena si Mamat aja. Ngerti gak lo? Ngerti lah. Jangan sampai salah lagi. Iya. Berat. Bos. Yuk, ini Bos. Cabut. Ya ampun, kita kemana ya? Iya nih, gak tahu tuh. Padahal kan kita mau belajar bareng. Ya tuh, si Uci lama banget. Jangan-jangan kita gak bisa belajar bareng.
Lu suka ngapa kan? Gak apa-apa lu. Lu juga sih. Lu, orang lu yang lempar. Makanya jadi anak jangan iseng. Senjata makan tuan kan. Radit, kamu kok suka banget sih usirin Mamat? Enggak lah, Ras. Tadi kita itu lagi main, ya Adin? Iya. Yeah. Enggak kok, Laras. Itu tadi tuh bos Radit mau ngejailin si Mamat pakai balon yang diisi air. Bukan, bos. Mek. Andar banget sih lu. Tahu lu, gak bisa ya jaga rahasia. Oh, jadi kamu mau ngerjain Mamat ya? Lu sih ember lah, elah. Tahu lu. Yaudah yuk teman-teman, kita cabut. Ini sih. Oh. Lu juga. Diam lu. Nih, ayo. Tahu lu. Udah, tenang aja lu berdua. Gua udah siapin senjata baru buat lu berdua. Nih. Nih, lu pegang. Waduh. Tuankur aja bercanda nih. Masa tuyul disuruh ngamen? Mana ada Tuan Kuraja? Sejarahnya tuyul ngamen. Iya Tuan Kuraja, masa kita dikasih gitar? Tugas kita kan nyolong. Ini gitar bukan sembarang gitar. Ini senjata gitar. Wah. Paham kalian? Kita senjata. Paham Tuan Kuraja. Iya. Yeah. Tapi ingat, hati-hati makainya. Karena jika gitar ini dimainkan, dan siapa saja yang mendengarnya, dia akan berjoget. Joget dan dia merasa gatal-gatal. Kalian sergap itu si Ucil. Tuan Kuraja, terus kalau kita genjreng, nanti kita gimana dong Tuan Kuraja? Oh, tenang. Gua udah siapin buat lo. Nih, lo tutupin kuping lo masing-masing pakai ini. Lagi nih. Tuan Kuraja. Eh, curut. Kuping jangan hidung. Kalau di hidung begini. Nah, bang, pergi cari berdua. Oh, siap Tuan Kuraja. Kapan lagi kita ngerjain raja? Ah, cabut. Ah, lu berdua. Jangan lu main gitar dong. Ah, elah. Hei. Dengilang aja lu. Kurang ajar buat lu anak buah. Raja diledekin. Tapi enak juga sih gue yang tadi. Lah, goyang bang. Cul, kita udah sampai di tempat sasaran, Cul. Kalau di telinga si Ocol kan ada kapas, pantesan dia kagak denger. Ngapain sih? Woi, woi Cul. Lo ngomong ngapain sih? Makanya ini dilepas dulu. Ini dilepas. Oh iya. Makanya ada apa sih? Sekarang kita udah sampai Cul. Kita bikin si Ucil kejang-kejang dan korengan. Kayak lu masih kecil. Emang kita udah sampai nih? Kirain belum. Udah Cul, pokoknya sekarang nyanyi yang bagus ya. Biar si Ucil klepek-klepek. Yaudah, kita siap beraksi. Oke. Sebelum berangkat, pasang dulu. Biar kita gak kena. Lu pasang punya gue. Enak aja. Aduh, kedaleman. Kita let's go. Komen. Waduh. Wah, siap. Cok, itu dia si Ucil, Cok. Hah? Apaan? Ucil. Oh iya. Ucil. Lu nyanyi yang bagus, Cok. Ha. Joget terus. Joget terus. Joget terus, Cok. Joget terus, Cok. Kayak wayang lo. Joget terus, Cil. Sambil kejang-kejang. Terus. Gatel lagi. Kenapa sekarang jadi
sih? Makanya Cil mandi, biar gak gatel. Tadi bilang kalau mau pergi mandi, mandi. Terus, terus. Gimana nih? Panggil aja Om Kentung, gak bakal datang. Opa. Tolong ujap, kata-kata deh. Opa! Aduh, panggil aja Om Kentung, nggak bakal datang. Opa! Opa! Jon, waduh, ya garut-garutnya. Garut terus, Cil. Garut terus, Cil. Ampel edes. Ampel kulit lo ngupas. Ucul-ucul berhenti. Enak aja berhenti. Makanya, Cil, jangan jadi tuyul pembangkang. Waduh, si Ucil butuh bantuan Om Kentung nih. Pasti ulahnya si Ocol sama Ucul. Dasar tuyul bandel, kagak kapok-kapok loh. Cil, sabar. Om Kentung segera datang. Kentung! Halo, Cil. Joget terus. Rasain lo Kentung, joget terus. Apa nih? Ampe soe. Lo garuk terus tuh, ha? Garuk terus, nah makin cepet lo, ha? Maju mundur, maju mundur, Kentung. Maju mundur, maju mundur, Kentung. Kentung. Nah makanya lo, ha? Jalan terus, joget terus. Aduh. Aduh, Tan! Kenapa kita bisa sampai lepas? Aduh! Mas gak joget keserimpet nih, aduh! Eh, botol infus! Lo rasain nih, eh! Mantap, Kak Cil! Sekarang kita joget, Cil. Mereka udah nyasang, loh. Jangan bang, jangan. Loh, kok gatel? Tadi itu kita rocol bikin gatel. Oh, bikin gatel ya? Bang Kentung, Bang Jali, Bang Jali. Om, kenapa? Bikin gatel, jangan gitar ini. Ya udah garuk aja. Bang Jali. Kenapa deh? Jali. Cul. Iya, Cul. Kenapa? Ini di mana? Kagak tahu, Cul. Padang pasir semua, Cul. Aduh. Iya nih. Cul, jangan-jangan ini di Arab. Aduh, Panjul. Mana ada urap di sini? Arab. Iya, salah dengar. Aduh. Cul. Apa? Kita kelempar jauh banget sama si Kentung. Ampe ke Arab segala lagi. Aduh. Apaan sih gara-gara gue? Kan lo yang main gitar, terus gitarnya kelempar sama Kentung tuh. Aduh. Cul, mendingan kita cari anggur sama onta yuk. Di sini gak ada anggur, adanya korma. Oh iya, aduh. Cul, saya pengen makan sate onta, Cul. Ya udah, kita cari sate onta lo. Sama gue mau cari korma. Aduh. Yaudah, yuk. Banyak titipan nih. Banget lagi nih. Cul! Iya, Cul! Ada apaan, Cul? Ada pemandangan bagus tuh. Mana, Cul? Tuh. Pasir. Oh. Aduh, banyak banget pasir. Iya. Di tempat kita pasir cuma di toko bangunan. Saya nih, orang gue nih. Tendangan macan. Ayo dong, bos. Ya, bos Radit. Semangat. Ayo, ayo. Ah, Mi. Kasih semangat, Mi. Ayo dong, bos Radit.
satu. Mas Laras. Ya. Makasih ya, Bang. Nikmat buat kamu. Udah gak usah, tadi udah makan kok. Gak apa-apa, ambil aja. Beneran? Iya. Kasih. Iya, sama-sama. Nih, jurus terakhir nih. Makan nih. Tendangan, Bos Radit! Makanya jangan ramein gue lu. Gue udah ketangkap dua kali. Yeah, deh. Tapi bos, bos lebih keren kalau misalnya bos traktir Mimi. Tahu ah, ya lo mungkin makan melulu. Eh, traktir melulu. Mendingan kita ambil bolanya. Ayo. Udah hilang. Iya, ntar susah lagi nyarinya. Siapa sih? Bolanya mana ya? Laras, kamu liat bola aku gak? Tuh, iya. Itu bola kamu ya? Iya. Oh, jadi kamu yang nendang bola ini sampai roti ya jatuh? Tanggung jawab, gantiin. Enggak, Ras. Yang nendang itu emang aku. Tapi kan yang nendangin bolanya. Iya, emang bolanya abang. Jadi, minta tagihnya ke bola aja ya. Ini kan bola kamu, Radit. Enggak, ini bola si Udin. Masih Mimi. Bolanya si Bos. Ayo cepat gantiin. Ganteng, ada apa ini? Kok ramai sekali? Ini Bu, rotinya jatuh gara-gara ditendang sama Radit. Bu, enggak Bu, bohong Bu. Ini tuh ya, salah si bolanya Bu. Bolanya abal. Tapi ini kan bolanya Radit Bu. Udah ya. Biar Ibu aja yang ganti ya. Aduh, makasih banyak makasih, ya Bu. Makasih Bu. Gara-gara kalian. Radit, main boleh. Tapi jangan sampai ganggu orang lain ya. Siap Bu. Siap Bu. Radit. Iya maaf. Iya Bu. Ya. Aduh Cul. Iya Cul. Panas banget nih Cul. Lepek pala gua nih. Iya Cul. Badan saya makin hitam. Emang badan lo hitam. Aduh. Bukan gua. Cul. Iya Cul. Aus ada es doger kakaknya di sini. Eh Panjul, tadi minta urap, sekarang es doger. Lo lagi ngidam apa? Namanya juga tuyul kuliner. Hei Panjul, ente berdua siapa? Pakai nanya, aneh Ucul. Gua Ocul. Ente berdua dari mana? Cul. Iya Cul. Ini siapa nih? Gak tahu Cul. Panjul ente, ditanya malah balik nanya. Ente berdua siapa? Ente dari alusi mana? Kasih tahu Cul, kasih tahu. Kita dari negeri Indonesia. Paspor, visa, mana? Aduh, pakai nanya paspor lagi. KTP aja kita gak punya. Yeah. Kita punya KTP musiman. Ane tidak paham. Oh, dia gak paham mulu. Dia gimana yang ngomongnya nih, Cul. Terus gimana nih, Cul? Karena kalian tuyul ilegal, Ane akan mencabuk kalian. Stop. Ini main cambuk mulu, emang kita kasur apa ya? Cambuk mulu. Biar kita gak dicambuk, kita harus ngapain nih? Iya. Yeah. Mendingan kita kasih dia fulus. Hah? Fulus? Kan cepet kan? Kalau udah ngomong fulus, dia cepet dia. Iya, matanya langsung hijau. Mana fulusnya sekarang? Enging-enging! Nih, kasih. Hitung. 1, 2, 3, 4. Nih, satu aja. Ya? Ente mainin aneh? Enggak. Nih, ini beneran. Mau aneh cambuk lagi ente. 9. Bisa ngitung kan? Bisa kan? Ente mainin aneh. Mau dicambuk lagi ente berdua. Jangan. Sini semuanya. Iya. Nah, ini baru fulus yang aneh maksud dari tadi. Tuyul mata duitan juga dia. Enggak di mana. Makasih ya. Eh, selamat jalan-jalan ente. Aduh. Udah keringetan dicambuk-cambuk lagi. Dari mana aja lu, ha? Abis dari Arab, pake nanya lagi. Arab? Iya, ngapain lu? Jualan kurma. Pake nanya segala. Bangkur aja, kita habis disembur sama si kentung. Eh, jangan lu sebut sama itu! Ngapain lu jawir gua? Maaf, Tuan Kuraja.
Kalau gitu kita minta senjata baru lebih canggih buat tangkap si Ucil. Sama bisa ngalahin tuh jin danau, Tuan Kuraja. Senjata lagi, yang kemarin aja lu belum bayar. Aduh, utang sih lu. Iya, Tuan Kuraja, nanti kita transfer ya. Kali ini gua kasih senjata. Tapi ingat, jangan sampai gagal. Kalau gagal, Tuan Kuraja, masukkan lu kucing. Macam, Tuan Kuraja. Iya, itu maksud gua. Aduh. Malah ketawain gua lu. Nih, tuh gua siapin senjata buat lu. Topi Tuan Kuraja. Ya, mau sekolahin si Ucul Tuan Kuraja. Ayo sekolah. Lo berdua, bercanda aja lo. Bercanda sekali. Itu topi bukan sembarang topi, tau lo. Kalau itu topi dipakai kepala si Ucil, si Ucil bakal bisa nyetrum kayak gue barusan. Paham lo? Paham. Iya, ngomel mulu lo. Udah sekolah kan? Oh iya, pintar. Yaudah, sekarang lo cepet pergi. Tangkap tuh si Ucil. Gimana caranya biar dia pakai topi itu? Siap, Tuan Kuraja. Ayo. Kita pergi. Ayo. Ayo sekolah. Tumben gue punya anak buah. Udah pada pinter sekarang. Gue mulu mulut gue dari tadi kucing macan. Ini bagus ada kemajuan. Mudah-mudahan pinter beneran tuh bocah berdua. Mas. Mas Rocky ya? Iya. Kok bisa kenal sih, Mas? Kami dari bank, Mas. Bank? Ngapain nih, Mas? Kami kesini untuk menagih tagihan kartu kredit. Kartu kredit? Yuli! Mas, jangan lari, Mas! Yul! Aduh, mana sih Yuli? Yul! Kenapa sih? Yul. Aku capek dulu. Ya kenapa? Dari tadi teriak-teriak, sekarang mau istirahat dulu. Aku dikejar-kejar debt collector, Yul, di depan. Debt collector ngejar siapa? Kok bisa kesini? Ngejar aku, dia mau nagih cicilan kreditan aku. Kamu pakai kartu kredit? Makanya aku nggak pakai kartu kredit. Oh, aku duit aja nggak punya. Ya kalau nggak pakai kartu kredit, kenapa ada debt collector di sini? Nggak mungkin dong. Ya aku juga nggak tahu. Yul, coba Yul, kamu yang samperin Yul, depan. Aku sih? Kalau aku nanti kalau ditonjok gimana? Ini masalah kamu. Kamu mau aku ditonjok? Kalau perempuan itu nggak akan pernah ditonjok, Yul. Ribet banget ya, udah samperin dulu. Yul. Apa sih? Bikin aku minum dulu dong, aku haus. Astaga, ini selesain dulu. Yul. Apa? Aku tuh bisa lari-lari, Yuli. Aku tuh capek banget. Bikin aku minum dong, kalau aku pingsan tak gimana? Ya, ini dulu yang ada. Yaudah, aku pingsan deh. Napotin. Makasih ya, Yul ya. Minumnya yang dingin. Din, lu siap-siap ya. Nih, gua sekarang tenang nih. Tenangannya lebih kencang, terus lebih dahsyat daripada yang tadi. Oke, bos. Yuk. Ayo, bos. Makasih ya, Bu. Udah kasih kita les tambahan. Iya, sama-sama. Sebentar lagi kan kita ujian. Jadi kita harus rajin belajar. Supaya, Din? Tadar. Tendangan, Rum, Radit, Udin, Mimi. Segala lewat lagi Ibu Guru, aduh. Gak apa-apa. Ibu apa-apa. Sini ya? Aduh. Coba sini. Siapa yang main bola di sana? Tahu nih, hari libur masih aja belajar. Gak ada kerjaan. Radit? Radit yang lempar. Yaudah yuk kita kesana yuk. Mungkin bos, kalau misalnya sekolahnya libur, hukumannya juga libur. Tuh bener pinter, Mi. Mi, kali ini gue percaya sama omongan lu. Aduh. Ini bolanya siapa ya? Aduh kok ibu pusing sekali. Bu, ini bukan bola kita kok bu. Iya bu, kagak tahu itu bola siapa sih. Tahu bu, ya. Dua orang kali bu. Gak tahu ya. Ya bu. Bohong bu, itu bolanya Bos Radit dan Udin. Mimi! Bu, jangan percaya dia bu, bohong dia mah bu. Kalian lagi, kenapa sih?
Gak di sekolah, gak lagi libur, selalu bikin ulah. Dan sekarang bola yang kalian tendang kena kepala ibu dan sakit sekali. Sekarang push up. Berapa kali, Bu? 10 kali. Waduh! Wah, gempor-gempor dong kita, Bu. Semacam aja, Bu. Squat jam dan push up 100 kali. Waduh! Cepat. Lu sih. 200 kali. 300 kali. Iya, Bu. Ayo cepat. Kalian aja, Bu, 1000 kali, Bu. 400 kali. 500 kali. Sebentar lagi majikan saya keluar. Tuh. Rocky. Itu tuh. Pak, kalau boleh tahu, emang tunggakannya sebanyak apa ya? Menurut data yang kami dapat dari bank, Bapak ini menunggak tunggakan kartu kredit selama 6 bulan. Hah? 6 bulan? Kartu kredit? Emang apa kartu kredit? Enggak. Itu baik banget loh. Kamu gimana sih? Kalau emang gak punya duit, gak usah belanja. Tapi sunblock aku habis. Ya, sunblock doang kenapa harus pakai kartu kredit sih belanjanya? Mending coba tanya deh. Coba suruh buka datanya siapa. Pak. Bisa dicek lagi nggak datanya, kali aja salah, Pak. Oke. Sebentar. Ini, ngerepot-ngerepotin malu-maluinan sih. Sampai orangnya datang ke rumah aku. Ya, kalau bisa dilihatin tetangga gimana? Di data ini tertera, Bapak Rocky Subagio sudah menunggak tunggakan kartu kredit selama 6 bulan. Subagio? Emang apa kamu Subagio? Wah, siapa? Rocky Subagio. Nama saya Rocky Subagia. Rocky Subagio mah kampung sebelah, Pak. Pantesan aja orang saya gak pakai kartu kredit kok. Ya kalau begitu, kami berdua minta maaf nih. Dan kami mohon jangan ada nuntut apa-apa lagi ya. Iya Pak, lain kali dibaca dulu yang bener Pak. Tahu gimana sih Pak, saya gak pakai kartu kredit, orang duit aja gak punya. Rocky. Ya, permisi ya. Mas, Mbak. Iya. Nih Pak, rumahnya sebelah situ Pak, tuh Pak. Nih. Iya. Permisi Mas. Iya. Mbak. Mangga. Untung aja aku baik, cuma kalau enggak aku tuntut tuh. Ngapain tadi juga Kang Rocky pakai lari-lari segala? Ya, gua kan lari pengen ketemu Yuli pacar gua, saya gimana kan gua kangen. Ya. Cepetan. Untung saya punya tuh. Oh, jangan dong, kasihan. Yo. Orang. Cihuy kan Rocky mah. Banget gitu debt collector. Kan udah tahu kamu enggak punya kartu kredit. Tahu aku juga, orang aku nggak punya kartu kredit kok. Selama ini kan aku belanja pakai kartu kredit kamu. Hah? Apa lu, Sep? Enggak. Tagihan aku yang enggak! Iya, maaf. Maaf! Jul! Pokoknya kita sebar si Ucil. Kita bikin dia merayap lagi kayak kita tadi. Betul, Col. Kali ini kita harus berhasil, Col. Jangan sampai gagal. Yaudah, kalau gitu kita berdoa lagi. Supaya kita jangan gagal lagi. Waduh, berdoa, Col. Iya. Kita kan tuyul, Col. Mana ada kata berdoa. Walaupun kita berdoa, Col, kagak bakal diterima. Apalagi buat balas dendam. Oh gitu ya, iya. Gak boleh. Kagak boleh, Col. Yaudah, pokoknya kita gak boleh gagal lagi, oke? Okay? Oke, Col. Nanti ketika si Ucil datang, gua yang pegangin, nah lu yang pasang topinya, oke? Okay? Oke, okay, Cul. Oke, Col. Cul, mana nih? Si Ucil gak nongol-nongol nih. Dari penglihatannya sih gak ada nih, gak ada. Tapi dari penciuman udah mulai ada nih, Cul. Waduh. Panjul, mata lo itu ketutup. Oh iya, maaf. Harusnya gini ya. Tuyul masa depan, otaknya gak ada. Si Ucil mana ya? Col, baunya si Ucil makin mendekat, Col. Kayaknya ada Ucil muncul. Itu gimana ya? Tempat dimana sih mereka? Wah.
Itu dia tuh si Ucil tuh. Iya Cul, itu si Ucil Cul. Ayo kita kejar. Ayo. Ada apa sih? Ini, bawa dulu. Kopi hitam nih. Lepasin. Aduh, enak aja Cil lepasin. Eh, tau gak? Kita itu susah nangkep lo. Tau. Eh, Cil. Nih, sekarang lo pakai topi baru ini. Gak mau. Eh, topi ini lebih bagus. Daripada topi lo lebih buluk. Gak mau. Eh, gua kurang baik apa malah coba ngasih lo topi baru. Hah? Udah pake nih. Nolak pemberian, nolak rezeki. Katanya ye. Kata siapa? Kata bangsa manusia, Cul. Aduh. Lepasin Ucil. Cul. Aduh, lepasin. Ucil gak mau pakai topi itu. Cul, pegangin dia nih. Cul. Halo, halo, apa kabar Ocol Ucul? Cul, tadi kita mambal kenapa ya? Kagak tahu Cul, mungkin kita nabrak agar-agar kali. Kangen ya Om Kentung sama kalian. Sehat-sehat? Sehat. Om Kentung juga sehat loh. Buh, ya kan? Tadi nih kalau nggak salah lihat. Ngejar-ngejar si Ucil, ngapain tuh? Ngasih topi, Om Kentung. Iya, Om Kentung. Bagus dong, ngasih topi begitu biar keren ya. kalian emang bagus, pinter, cerdas. Si Ucilnya nggak ada, temennya kita kabur. Sebentar dulu, jangan-jangan main kabur aja. Ocol Ucul, kadang-kadang emang gemes. Om Kentung sama kalian berdua lihat. Saking gemesnya nih, pengen ngasih sesuatu. Ngasih apaan Om Kentung? Ya udah sekarang hitung aja 1000, 2000, 3000 dah. Ya, 1000. 2000. 3000. Gara-gara lo nih Cul, gagal lagi kita. Iya Cul, kita gagal melulu Cul. Lo sih. Lo diem, prank. Iya juga diem, botak. Ya udah, ayo kita cari lagi Cul. Ayo. What's up bro? Yo, chicken duck. Udah. Mantap ya. Waduh, Ocel Ucel udah jauh. Iya tuh, iya kan? Yo. Tos dulu. Aku di sini, kamu di sana. Ucil, Om Kentung, selalu bersama.